Oh, kita di mana nih? Full maximum volume please. Ya bisa. Ini gua serabut deh. Gua kenapa sendirian? Oh, nih gua. Identifikasi dulu. Gua yang lompat. Nih gua loncat nih. Gua nih sendirian nih. Ini gua. Pre botak. Ini siapa nih depan gua? Iya. Dia kelap klip potato nih potato nih. Oke, Sidul yang Sidul negro, potato yang gede. Oh, gua apa? Gua cewek ya? Lu lesbi biasa seperti biasa. Okay, ini Jambang, siapa ini Jambang? Jambang Sido. Oh, gua ganteng berarti. Oke, okay, Jambang dulu. Kok ada ayam? Cek bareng-bareng. Ambil ayam anji. Ayo. Bisa gak? Kemarin bakar. Ini kita di mana sih nih? Di rumah Jepang. Orang, main rumah orang, main masuk-masuk aja lu. Gua kejar ayam. Oh, ayam. The chicken is too difficult to catch. Apaan ku di atasnya tinggal ambil. Gua tendang-tendangin. You don't need to use that. Ini enggak ada apa-apa. Ini kita di luar ya main ya sekarang ya? Kebuka robo pintunya. I found gua nemu bolt cutter, Ambil. Udah. Ini lu kan rasa? Iya, ya. Sembarangan aja dobrak-dobrak. Bunyi apaan tuh? Nggak tahu. Kuda ya? Gue sama rasa nggak dengar bunyi apa-apa. Ini dalam sini, dalam kandang. Is that nothing? Itu ada. Ini Ray bukan nih. Itu siapa yang di dalam rumah? Nggak ada ya? Gue sama Sido. Udah di dalam rumah aja lu setan. Oh iya, dari ini. Ya, dia gue buka tadi nih, gue buka ini. What's up, bro? Ini apa nih? Oh. I do not know what I found a frying pan. Wait. Let me see if I can hit the chicken. Gua dapat penggorengan gua. Ini buat apa nih? Chicken dinner. Oh. I hit the chicken with the frying pan. Gua ada ayam, gua megang ayam. Gua juga mau gua mau masak ayam. Mati lu. Gimana mukulnya? Mukulnya gimana? Klik kiri. Taruh gak? She's gone, the kids are gone, I do not have anything to live for, I'm just going to use myself as bait and trap her in the barn. What the hell? Mukulnya gimana setan? Katanya do not go in the barn, kita kayaknya harus ke barn. Ini kok gue jadi pendek ya? FOV gue jadi pendek, kenapa dah? Ini apa nih? FOV gue jadi pendek kenapa? Aduh anjing. Oi. Anjing nakautis. Kaget tuh ya. Nih gue megang patung ini buat apa ya? Udah ngeliat gak? Iya lu megang patung ya? Gue megang penggorengan. Aduh suara apa tuh? Gorengan lu, Dul. Lu kan negro kan lu? Ini jambang. Om jambang. Mana. I do not know what happened to her. She changed. Botato. Liatin. Kucing asal lu jutsu. bisa ngedit. Woi bro, baca ginian nih. I do not know what happened to her. She changed, she was crazy. She is eating everything. What the hell? Setannya bukannya cowok sekarang. Ini apa ini? Ada di barn, setannya di barn tuh. Katanya jangan ke barn. Ini gua tebak nih ya. Ayo. Terus kita di sini cuma numpang masak doang. Tahu lu rumah orang nih. Itu. Gua ketemu patung juga. Kukuklok. Banyak banget gua barang-barangnya. Gue tebak nih ya, ini kayaknya mekanisme pacifier sekarang pakai ayam nih. Pake ayam goreng gitu. Kalau kemarin kan kayak boneka ya. Ayamnya kayak jadi gitu loh, jadi bait atau gimana. Gue udah ke atas, gak ada apa-apaan. Turun lagi nih. Ini ada tulisan-tulisan gak dibaca dah lo. Lu baca, mager. Yaudah sini gue baca, mana sih gue baca bangsat. Imagine hitting them with a flying pan, Iya itu kan yang tadi gue baca, makanya gue bacok dari pala itunya, pala ayamnya. Yang ini? I threw his a leak, I have to fill it often. Who the fuck is Karen, bro? Siapa ini Karen? December 10th, 2015, the diary, I'm sitting on boredom. My name is Karen, I have two beautiful children with my husband Joe. I inherited this from my grandmother, Millicent. Gua ngerti. Wait. December 10th. Wait, ada yang buka pintunya? I found something in the cemetery today, an old box wrapped in chains was coming out of the ground. I got it loose and foul smelling and blew into my face. It had the worst odor, but strangely I became hungry, Karen. Hit the chicken with frying pan.
I feel great, but something different is happening lo to di me. mana, My bro? hair has been turning white and falling out. I believe I'm aging fast and gaining weight quickly, Karen. Ayo, let's go ke atas ya, keluar ya. I ate the chicken in the yard today. I do not cook. Lu ngapain megang-megang ayam sini depan gua? Atau gua mukul ayam, mukul ayam. Buat gua ada. Ayo, oke. Gua ada ayam. Gua ada ayam, ada bolt cutter. You stole my chicken. Ayo lo, ayo ke atas ya. Kelamaan lu. Kabur, kabur. Ada apaan sih? Ada apaan sih? Itu setan ya, setan ya, setan ya. Ada apaan sih? Setan ya. Mana setan ya? Mana sih setan? Oh itu Pak, itu tuh 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 tuh. Ayo tolong tolongin. Dorong 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 dorong. Mukulnya pakai apaan mukulnya? Aduh anjing, tolong, tolong anjing. Aduh mati ya? Woi tolong, tolong. Gak. Lari cepat mati. Ini makan ayam dia. Makan ayam, ya kan ayamnya di bait. Woi kita udah gak ada, ayam itu pelindung, kita udah gak ada lagi. Udah gak ada. Ayamnya habis. Gue mati ya. Lari 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 lari. Cari lagi ayam. Ya, I cannot do what injured. Gue cedera pak. Cedera mau diapain bang kek? Tolongin ngapa? Ini apa nih? Ini apa nih? Kok ada cara, cari ayam. Itu you itu do not need to use that. Gak ada, belum ada, belum ada. Aduh, gara-gara mukul-mukul mati gue. Gimana ya? Satu-satu jalan ya keluar sini pak, jalannya. Ini kalau toxic dikasih ke dia bisa nggak ya? Cobalah. Oh coba racunin ayamnya pakai toxic. Coba, bentar-bentar coba. Gue ke, gue kebarnya, gue kebarnya, gue kebarnya, ya. Gue buka loh. Ah, ah, fuck, 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 fuck. Bad idea, bad idea. He's in the barn, he's in the barn, he's in the barn. Biar gue masuk dulu, biar gue masuk dulu. Gue cek dulu. Bisa dari. Dari rumah, dari rumah, dari rumah. Masuk ke dari rumah. Ada pintu samping sih kalau mau. Ya elah salah. Lo kan jadi pendek ya. Jadi berat gini badan. Gue lagi di dalam, di atas lantai 2 bar nih. Kita di lantai 3. Ada yang bisa diambil enggak? Enggak ada ya. Punya apaan tuh? He's running. Siapa tuh? Siapa kena? Siapa tuh kena? I'm dead. Oh, am I dead? Join with me, man. Okay. Sama. Lo kenapa nunduk gitu lo? Dul. Oh, am I dead? Oke, mendekat deh. Masih. Oh, di bawah nanti tuh. Oh, I am good diambil, I'm good diambil. Lari, lari, gua lari, gua lari. Gua lari. It's dark. Mana sih? Ke bawah mana? Bisa loncat aja langsung tadi. Rasa gua megang patung nih, berarti gua bisa ke windmill. Bisa kak, ya. Iya, biar buat healing kayaknya. Coba ke windmill dah. Gua mau ambil ayam lagi. Dul, coba lu loncat, Dul. Kayak gua nih dulu, lu bisa liat gua kan? Gua loncat-loncat. Di sini Ras ada nih. Tinggal ambil nih Ras, ayam nih. Ambil, gua ada, gua ada, gua ada, gua ada. Apa tuh? Kita ke ini, kincir angin, kincir angin. Ayo, 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 let's go. Coba heal lah. Iya, iya, iya. Terus cari box, katanya suruh box ini. Katanya dikubur boxnya tuh. Dikubur? Iya. What the fuck is he? I keep hearing him. Kita butuh jalan tuh jadi lama banget. Hah? Kita butuh alat buat gali. Ini ada sesuatu nih. Di shed. Woi, kesini. Apaan? Ini ada air nih. Ini lu mesti larutin dulu tuh itu nih racunnya di sini kayaknya. Di sini tuh di mana? Oh, itu dia. Fuck, he's with me. Dia ada di shed, monster ada di shed. Ini ada ini nih, ada interaction nih di sini. Iya kan? Ini kan kayak air gitu, kayak tangki air. Lu di mana sih, Ray? Keluar barn. Di barn lantai dasar. Lurus saja. Oh, ini. Nih, kiri. Nah, ke gua. Kiri. Nah. Mana tuh? Tuh ada tangki gini nih. Mungkin pakai racunnya dicairin dulu. Nah. Asik. Iya. Asik racunnya.
Nah. Oh iya bener. Nah. Oh, ayam hijau, ayam hijau, ayam hijau. Yuk, celup. Mantap kan? Celup. Sok habis ini diapain? Ya kasih dia makan biar dia sakit perut. Terus? Hah? Mungkin aja sakit perut mencet-mencet dia. Sok bener. Ini apa? Kayak kita kudu racunin dia 9 kali sama tuh. Serius. Dul, lo ngapain Dul? Gue liat sini, gue kasih makan nih, mana dia nih, gue kejar. Tuh dia, sini bangke, sini bangke. Sini autis. Cukup, kiu. Tuh. Gue racunin. Betul, 38, counternya berkurang. Lagi. Tuh kan. Ya gue ambil lagi nih. Oh, banyak banget ini. Kita ngapain Dul? Ini ada patung. Gue udah sehat. Sok. Gimana caranya sehat nih? Patung. Pegang patung. Mana lu masih sini, nunduk? Coba windmill. Lu masih nunduk, Dul. Masa sih? Iya. Masih. Coba kasih makan tuh itunya. Gua udah kasih makan sekali dia. Masih cacat begini. Siapa yang megang ayam hijau tuh? Yang megang ayam hijau. Oh. Kayaknya bug deh. Gua udah. Acurin lagi dong. Acurin lagi. Tuh udah, ayamnya udah hijau. Kasih lagi. Taruh di tengah-tengah sini nih. Mana sih dia? Nih, taruh di sini nih, di sini nih. Di kayu ini nih. Ayamnya. Enggak usah campurin aja. Takutnya ayamnya gerak. Orang udah mati enggak sih? She just regain some of her health. What? Don't let her do that. Regain. Makanya. Cari cepetan. Lapan lagi tuh. Dia cewek. Bukan. Itu sekarang itu. Iya. Sekarang itu, Pak. Cowok ini? Cowok. Wah, ya. Cowok. Ya, karena. Ya, mati. Bisa gak? Welcome to the club. Ya. Ya, elah. Jangan, baby. Welcome to the club. Bisa di ini ya? Kita anak rapper ya, nih, Dul. Anak rapper kan jalannya nunduk. What's up, baby? Tapi jadi ini banget. Jadi luas banget ya FOV-nya nih. Coba itu dah, ambil lagi dah. Kan drop shit. Ya, bisa ya? Shit. What the shit is this shit? Apaan sih, Dul? Ini gua enggak bisa ngapa-ngapain, gua udah di-heal. Lu gimana cara nge-heal-nya, setan lu? Ke windmill. Ini dong, woi, racun ambil dong, satu buat gua racun. Juga ke situ, ke windmill tadi enggak bisa gua. Woi, ada yang ambil racun dong buat gua. Ketemu. Enggak bisa. Gimana caranya? Enggak bisa ngambil. Enggak bisa. Serius. Dia di rumah. Coba ke windmill semuanya ke windmill ya, coba. Sekarang. Iya. Menuju. Ini. I'm working. Salah dulu sini dulu. Jalan. Coba semuanya ke windmill, serius deh. Kayaknya bisa semuanya harus di situ deh untuk nge-heal. Patungnya ada 2 kan? Ada berapa ya? Tadi gue liat cuma satu doang. Gede. Gue punya patung satu. Tuh patungnya nemu gitu, harus cari-cari gitu ya? Iya nemu. Dul, tungguin Dul. Ada mekanisme healingnya juga nih, persis sama kayak yang Dul itu. Sama banget aja jalannya lu pada. Tapi kalau jujur, gue jadi pakai GoPro nih, lebar banget. Lu udah nge-heal potato? Belum, semuanya pada perpincang tuh. Ada yang punya patung lagi gak? Gue bawa patung. Oh, yaudah ya, harus dua kali masuk ya. Sini. Coba masuk duluan. Tuh. Kan itu kalau enggak ada gua nyala kan nih, kalau gua nyala nih. Tuh. Tuh kan bener. Berarti butuh gua. Butuh yang sehat. Iya. Butuh dua. Butuh yang sehat. Heal. Berarti patungnya enggak habis loh. Iya, enggak bisa habis. Enggak bisa habis. Oke. Asal gua enggak ya asal yang megang patung enggak boleh mati. Sok. Gua enggak bisa. Patung itu infinite kayak kunci aja. Oh, oke. Itu apa namanya? Poison, ambil anjing. Ya kalau kayak gitu satu orang nunggu di situ aja di dalam sana. gua nunggu ini nih, gua nunggu apa namanya? Ini dong, ambil racunnya. Di mana? Ketemu di waterhole. Bro. Pada di mana, bro? Mati. Tinggal lagi mati. Ambil racun. Gue udah megang ayam nih di tempat racun persis. Sempak. Kenapa lagi? Mati. Yaudah ketemu gue di windmill, Ray.
Gimana dia, Ring? Masih ada dul, dia di dalam rumah, Ada dua ke sini goblok. Sini, sini, sini. Ray, 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 sini, Ray, Ray. Sabar, nanti lagi jalan, lama jalannya. Gila, 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 tadi lagi. Potato atau dul, ambil racun dong, bawain. Ini gua bawain, Sok. Ah, dua ya, ya udah. Pindah-pindahin aja kalau gitu, napa? Pindah-pindahin semua racunnya ke itu. Iya, betul-betul. Drop-drop aja. Drop-drop aja. Kenapa pindah ini orang? Lagi nyari racun, Pak. Iya, racun. Ada dia di belakangnya. Om Jambang mana Om Jambang? Duh. Yo. Masuk sini. Lu di mana, Duh? Walah. Oh, di situ. Mana-mana-mana watering hole-nya mana? Kita racunin lagi. Udah diracun belum? Belum. Mana racunnya mana? Oh, ada. Taruh. Aku drop aja sini ya tuh. Eh, ada suara itu. Oke, ayamnya udah beracun. Aman. Kayaknya dua racun ya. Sekarang yang itu pindah-pindah racun gitu sana. Pindah-pindah racun. Gua cari ini satannya. Gua kasih makan lagi. Belakang gua. Di gua tuh. Udah tuh gua kasih makan. Oke. Okay. Enggak di gua tadi di tengah. Yalah. Jadi gua kita anjing menji. Tunggu, gua ambil dulu, Take it. Ke sini. Ini enggak bisa tutup pintunya. Tunggu, gua ngumpet. Sakit tadi. Gua ngumpet, matiin dulu senternya. No. Dul, sini Dul! Belakang lu Dul! Udah kena gua, udah kena. Ya lu ketemu di itu aja Dul, lu ke windmill aja sekarang nanti gua kena. Ah, gua ambil racunnya dah. Dia di dalam rumah. Ini ga, dia di gua kok, dari gua. Itu! Cepet lari, larinya cepet banget! Udah. Gua kasih ayam tuh. Oke, gua nemu ayam lagi nih. Nah ini gampang banget tuh. Seorang mau berapa? Berada 4 ya, oke. Empat lagi. Iya, dia makan ayam. Tebak nih ya. Ini gampang lah. Ayamnya infinite soalnya tempatnya selalu sama. Raso, gua udah detail belum? Hah? Oh, belum. Lu, oh iya. Lu ga bilang tadi? Saya. Nih gua kesana. Lu bilang tungguin di windmill. Iya enggak, pas sudah di sana bilang maksudnya. Oh, udah gua udah di windmill. Kan windmill butuh gua kan? Dibuang, ditaruh terus itu aja, yang diambil lagi itunya. Duh. Racunnya gua anterin ke sini. Gua anter itu. Oh, taruh di, kirain dari di tengah-tengah aja. Mana sini gua kasih makannya. Dia akan datang, dia datang, dia datang. Ayo kita ambil. Gua ambil yang udah gua kasih tuh. Udah gua kasih tuh. Gua kasih tuh. Gua ambil yang bak dah. Hah, kenapa? Oh, enggak. Bisa. Kirain ngedop lagi. Enggak, ternyata enggak. Gua ambil ayam. Tapi nih gua tebak dia setelah dia dikasih makanan berkali-kali, kita tetap enggak selesai misinya. Kita harus nyari kotaknya itu tuh. Iya. Keramatnya itu. Iya. Harus nyari kotak-kotaknya di mana ya tapi? Ambil ayam gimana sih caranya? Ambil. Lu harus punya pen. Frank pen. Udah. Udah. Ya, itu aja. Getok aja ke kiri. Bangsat diambil. Maling. Oh. Setan lu dulu. Tinggal main pen. Oke. Kok sekarang 5 lagi, Pak, ayamnya? Dia regen, soalnya dia regen. Dia regen itu. Berarti yaudah, kalau gitu berarti itu dah. Kita mendingan ngasih-ngasih ayamnya itu dah barang. Sekarang orang-orang pada itu dah barang ngambil racun aja. Gimana? Kayaknya itu bagus. Ya. Kayak ngasih soalnya barang. Soalnya dia regen. Rey, sini Rey, ayamnya taruh aja di bawah sini. Entar dulu, belum dapat ayam, gua lagi ngejar. Itu siapa yang punya ayam siapa? Taruh aja ya. Sok. Ayo sekarang kita cari apa ambil racun. Atau ambil ayam lagi. Itu racunnya berapa tadi yang di stok di situ berapa? Banyak. Iya. Kena. Kabur. No. Kabur. Eh, gue mau racunin ayam, boy. Mana ayamnya? Yaudah ke sana. Ini ada ayam lagi nih, kosong nih. Mana? Tuh. Mana? Thank you. Oh, ada. Ya, ambil racun. Waduh, datang dia. Oh, itu. Itu dia. Aduh. Enggak lihat dia, enggak lihat gua matiin center.
Ayamnya gak ada lagi ya? Gua ngeliat ini. Udah gak spawn lagi ya? Nanti nanti spawn lagi nanti. Ya udah gua ke itu dah, ke apa sih namanya? Ke yang ke, tadi kemakan siapa yang tadi? Potato kemakan. Potato. Oh, ya udah. Lu dari itu belum? Dari tempat belum? Ya lagi di windmill gua sekitaran. Oke, okay, oke, okay, ke windmill sekarang gua otw. Tapi gua ke windmill juga kalau gitu. Yang kemakan aja, yang tadi kemakan aja. Ini pasti ada semacam sekop atau apa nih, kita belum nemu nih. Soalnya ya, kotaknya nggak akan bisa ketemu kalau tanpa sekop gitu. Itu dia regennya udah 6 sekarang, tai. Baik-baik mulu, sini-sini. Kami ada patah tuh. Yoi. Cuman dia doang nih, oke. Good. Sok-sok-sok. Sekarang butuh 6, butuh 6. Ayam 6 kumpulin atau sekarang baru kita kumpulin. Terus ya, terus. Ayam, tadi kan dimakan. Oh. Ya toh, masih dimakan. Ini punya gua nih tuh. Ah, tempat. Woi, tungguin. Coming. Sok sok sok. Ayamnya racunin. Gua mau racunin dulu terus, ayamnya. Terus 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 terus. Ada dua. Kan? Mati teman kita satu. Siapa? Ya elu. Dia cepet pak, jadi samperin. Samperin lu kemakan juga. Enggak, gua kira. Kalo itu queen meal, queen meal yang belum dimakan siapa? Coba tau sama dia apa? Yang kemakan tadi siapa? Yang kemakan siapa tadi? Gua sama itu. Sok, queen meal, queen meal. Gua gak kemakan gua. Oke, standby. Masih sini gua, aman. Gua lagi yang kemakan. Gua kayaknya jadi tuh. Mati. Bawa ayam, kita stockpile ayam, kasih makan sekaligus. Gua ke windmill dulu. Di dekat tempat racun. Dimakan ayamnya, Pak. Serius? Ih, dimakan kan ditaruh di lantai ya, tuh dia lagi nyemil tuh. Aduh. Oh iya, dia makan ayam racun dia. Dua-duanya dimakan ya. Kisaran 5 ya. Iya, kisaran 5. Tuh jadi 4 tuh. Benar kita 4 lagi ya, 4 lagi. Ya. Cari lagi, cari lagi. Udah enggak heal belum, Rek? Udah. Ayo ayam ayam cepat cepat ayam ayam. Siapa yang mau? Siapa tuh mati lagi tuh? Oh, injured. Anak autis. Sekarang 6 lagi ya. Udah 6 lagi. Dia di dalam rumah, dia di dalam rumah. Oh, gini aja deh. Dia kan kayaknya enggak pernah ke Greg, enggak pernah ke windmill tuh. Kumpulin di windmill aja biar enggak dimakan. Iya, benar. Kumpulin di windmill semua. Ayo, semua ke windmill. Sini aja sih, enggak usah di windmill sini. Sini juga enggak kesini dia. Kita kesini dia? Kalau okay. Sini jauh banget. Di mana? Di ini ya? Depan ini tadi, depan windmill nya Sini, gue taruh sini ya. Tuh, biar kelihatan. Penasaran. Ini kalau gini kita gak progress nih, kayaknya susah banget buat raid dia generous, raid kita bikin ayam racun tuh kalah ayam kita. Ya makanya kumpulin ayam racun deh. Kumpulin aja sekaligus. Katanya gak kesini. Ayam gua mana? Ayam gua tuh. Yaudah sini, Wilmil yang kemakan siapa? Gak tau. Makanya taruhnya di sini, Pak, bukan di depan situ. Nih, depan Wilmil. Nih. Di jarak agoronya berapa sih? Sini yang butuh heal siapa lagi? Gua butuh. Gak tau. Sok sini. Ini ada interaksi loh di sini loh, nih. Di sini. Di mana? Mau dong. Ini apa sini? Apaan? Ini apaan sini? Apaan? Ijo-ijo ini nih, di bawah ini. Ayam orang, tai. Ayamnya cuma bulunya doang kelihatan. Obatin dong, Pak. Ayo, sok, ketemu. Obat dong. Kata siapa dia ke sini? Setan lo. Masuk dia. Taruh sini aja ayamnya dalam dah. Iya, yeah, kata dalam aja makanya. Dah, betul. Oke, go. Ayam 2 ya. Ayam 2 tuh, ayam 2. Dikit iya, maksudnya taruh di sini. Oke. Okay. Sok. Lari. Inian gua mana? Pen gua apa hilang? Siapa lu gigit? Jatuh. Gua enggak digigit. Siapa yang kegigit? Pen gua sekitar sini tadi, mana itu? Kelihatan enggak? Sok cari ayam lagi. Pukulin dah ayamnya dah. Gua enggak ada pen. Aduh, depan muka kita. Kabur. Aduh. Enggak, gua matiin center, dia enggak ngeliat. Gua matiin center. Oke, gua ke ayam nih.
Oke, okay, go, kayam, kayam, kayam. Sudah dua ya, dua ya, dua ya. Itu lagi, dikit lagi. Empat lagi. Go. Ambil racun deh, ambil racun. Sok, ambilnya 6 aja itu racun, kumpulin di sana udah kelar. Gak usah banyak-banyak racun. Oh. Nih, ya, apa tempat racun deh. Yang penting dia nggak depan, pas depan situ aja. Gua nemu ayam lagi nih. Pukulin dong. Ya elah, gua kena lagi. Pukulin dong satu. Kurang mulu dah. Di mana? Udah buang satu ayamnya. Buat gua. Woi, depan gua siapa nih? Ah? Raso. Tuh. Nah, dah, ini gua ambil. Nah, dah. Oke, okay. Teracunin. Oke, okay, ini gua sekali guys. Next, step, kill. Aduh, dia datang. Autis. Next, step, kill. Jadi aman. So ayo kita ke tempat racun. Ray, di mana Ray? Itu belakang lu, gua belakang lu, tungguin dong. Gua bawa racun satu, gua udah. Aduh, jatuh. Sini dalam rumah. Dia di depan tempat racun dia. Ya udah kita muter jauh kok, enggak apa-apa. Ini kok ini tapi jauh lebih gampang sih ya. Apa lebih enggak serem ya? Tempatnya gede banget. Dekat rumah. Terus gampang mapnya. Apa dia tadi? Cuma masalah regennya itu dia tuh. Regennya berapa? Masih 6 kok, masih 6. Ya? Santai, kita udah 4 ini ayam. 2 lagi, 2 lagi. 2 lagi ayamnya. Gua mau pong injur, gua explore dulu nih. Tuh, 3. Taruh lagi. Nah. Lu injur ke windmill aja, enggak apa-apa. Gua heal. Lu di mana? Lagi di rumah utama. Ya udah balik aja ke Wimo. Ya gua ambil ayam lagi deh. Sambil. Ayo gua lagi lari. Lu ngapain, lu katanya mau nge-heal? Iya, dia kan lama geblek, gua bisa ngambil ayam dulu. Oh, ya udah. Lu pukulin lagi dah. Efisien, yep. Biar efisien. Gua juga lagi ngambil-ngambilin karung racun ini. Tukang racun. Sok. Tukang racun tikus gua. Eh, taruh sini ayamnya. Kasih gua. Mana satu lagi? Sok, ambil. Ayam lagi mana? Udah nggak ada ya? Belum spawn. Tunggu situ aja dulu, gue balikin dulu. Oh itu dia. Lu ini siapa nih? Ini anak autis siapa nih? Gue bilang ke itu, gue bilang ke Windmill. Betul tuh. Gue bilang ke Windmill, anak autis. Ntar gue lupa jalan. What the hell, Dul? Mati lu, Dul. Di mana dia? Ini ngapain sih di sini lu? Aduh. Di depan Windmill persis gue. Dia di mana sih? Dia di depan windmill. Gua enggak pakai senter, dia di depan gua enggak lihat. Ayam enggak ada anjing. Ayam udah enggak ada. Serius. Ada max-nya enggak bisa stockpile ya? Ayamnya enggak spawn gitu tadi. Gak tau, kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya kasih. Cuma bisa ada berapa? Gimana? Kasih dulu itu semua. Nanti kan mungkin spawn lagi satu, ada yang ngasih-ngasihin ayam racun, ada yang nyari di ayamnya sama ngeracunin lagi biar sempat. Ah, tai, gua mati. Bodoh dah. Lah terus patungnya gimana dong? Ya enggak apa-apa, patungnya di bawah itu tuh, tempat gua mati. Oh iya nih, benar-benar iya. Iya. Enggak apa-apa, nanti. Siapa yang itu? Yang masih hidup siapa? Gua. Ray. Liatin dong, setannya di mana? Di depan ini, di depan windmill anjing. Ini tuh. Ah, tuh, senter. Masuk bar. Patungnya mana patungnya? Ini tempat pot atau berdiri nih. Nih, gue loncat. Ray. Tuh. Ray. Gue mainin center nih. Gue mainin center. Ambilan. Aduh. Patungnya belum keambil. Dah. Go. Lu nyangkut. Patungnya itu bukannya 2. Satu lagi mana? Dul, masuk Dul. Dul, patung lu mana, Dul? Enggak tahu. Gua tuh nge-bug rasa dari tadi gua megang patung, padahal udah mati. Oh. Masuk. Kayaknya bukan nge-bug, kayaknya lu ngedup jalan-jalan. Lu dari awal ngedup bisa 2 gitu bawahnya. Itu tuh ambil ayam itu. Ya. Ambil tuh ayam tuh, racunin. Ini udah berapa? 5, udah 5. Udah 6. Udah, 6, tinggal satu lagi nih gua racun habis. Oke, semuanya bawa ayam racun. Enggak, gini aja, tak taruhnya di gerbang ini, di gerbang mercusuar nih. Di gerbang mercusuar taruhnya 6-6-nya.
Tuh, dia pasti makan semua enam-enam ya. Dia nyamperin. Gak, dia tapi bakal seorang nyamperin. Harus bawa satu. Seorang bawa satu. Iya, tapi taruh di sana, ditaruh di depan gerbang aja semua. Dia habis makan langsung ke next ayam ya. Taruh tapi dia geraknya cepat. Geraknya cepat loh. Kalau seorang nggak bawa satu. Enggak, taruh sini aja, taruh sini. Nah, satu. Enam-enamnya terus itu, Biar dia makan semua. 4, 5, 6, 2 lagi. Siap. Sekarang kita pancing dia ke sini dah. Namanya dia. Yuhu. Yuhu. Udah 6. Udah 2. Gini dong. Udah. Jangan berderet-deret gini dong. Ke sini lagi gitu. Satu-satu. Satu lagi taruh mana? Sini out deh. Ini. Ah, dah gitu aja. 1, 4, 5. Oke, dia ngejar-ngejar. Dimana sih? Dimana dia? Gua kena. Gua kena. Tuh, lihat. Udah, pancing. Sini dong. Pak, sini pak. Ada senterin. Sini dong. Woi. Kayaknya harus taruh di tengah-tengah dah. Yuhu. Kir kiti. Yuhu. Chicken. Tuh. Kemana tuh kemana? Ya ke gua. Nah. Mulai. Tabokin. Jangan di situ. Dul, sini aja dul. Kita harus mau deret-deret. Iya, benar-benar. Sini. Ngarahnya ke sini, jalannya langsung makan lagi ke depan kita. Oh, kan? Empat. Oke. Kurang satu berabe pokoknya. Pas senang kok. Aduh. Sini, bro. We. Patung, jangan lupa patung ambil sini. Ayo ambil ayam lagi. Ini badan gede siapa nih? Mandi. Udah, depan gua. Gimana lu? Itu di tempat itu. Tuh. Dia ke tempat racun. Go yang pegang ayam, maju. Sini, muter-muter aja lu. Bukan situ, tempat racun kan? Tempat ngeracun. Air. Air tempat tuh? Ngambil racun atau tempat air? Tempat ambil beda, rumah, beda. Rumah racun. Rumah racun kan sini dong. Lari. Kabur. Ini ada ayam nih, pukul. Gua ambil. Dia ke rumah. Mata itu satu belakang lu. Itu. Dia ke rumah. Dia ke arah windmill. Kejar. Mana sih? Ke arah windmill. Terus lu di barrel. Jadi dimakan barrel. yang udah dimakan itu ke windmill sekarang. Iya. Anjing. Ketemu gua di windmill ya. Gua di windmill. Satu lagi anjing gitu. Iya. Bangsat. Kita awas kalau kerjaan gua tabok. Killing blow. Gimana sih dia? Mana dia? Gua mau racunin ayam dulu. Ya udah gua juga mumpung sih. Itu yang dulu poin lagi. Dikit gua mau kan. Iya. Ayam gua jatuh. Butuh 2 sekarang. Ayam gua jatuh. Oh, gitu. Ambil racun. Rey, ambil racun, Rey. Kalau dia makan ayam sehat, nambah dia. Ya udah. Jadi 3 sekarang. Ya, 3. Autis. Siapa yang bobo ayam? Sini. Oh, ayamnya ditaruh ya? Masuk sini. Yaudah. Ambil butuh ayam 3, ambil racun. Butuh racun 3. Jadi ini ayamnya biar aman, gua taruh windmill dulu deh. Ini aku beliin lagi. Ambil racun. Udah, gua ambil ayam. Gua racun dan drama gua. Game out this. Gua datang. Kenceng banget larinya. Gua mati deh kayaknya. Anjing. Itu bukan gua. Aduh, itunya ambil bonekanya. Apa boneka lagi patung. Patung ambilnya sama ada frying pan sekaligus. Minggir ngapa lo? Ambil lah. So. Frying pan-nya sekalian tuh. Ya.
Di mana? Tempat gue nih. Eh, ambil ayam dulu. Budu ayam dulu. Frying pan ya? Frying pan, ambil. Udah. Ambil tuh. Oke, okay, udah. Gue udah ambil. Foto-foto ambil. Udah, ambil segala macam deh. Gue standby di deh. Ini siapa yang mau ayam? Ambil ayam. Mau dong? Ini, di mana, Re? Ini, luar. Di depan. Tempat ayam. Luar. Oke. Okay. Ini ada satu ayam. Ini kok si ayam? Kapan kelar ini? Ini siapa yang sakit, Lin? Oh, gue. Mana tuh ayam? Yang... Gak punya patungan lu? Nih. Yaudah. Rey, kalau udah ketemu gua di windmill. Iya, gua udah satu dia ini ayamnya. Tai, tujuh lagi ya. Anjing. Berarti bener kayaknya harus sekaligus itu, biar yang gak nge-regen. Aduh, balik lagi jadi tujuh. Eh, di mana sih dia? Setannya? Oh, udah kaget gua. Siapa sih depan gua? Duh. Gua butuh frying pan, gua enggak bisa mukul-mukul ayam. Frying pan-nya hilang-hilang semua nih, tai. Depan gua. Ini butuh ayam loh. Nih, pegang nih. Ini siapa depan gua? Yang main center potato. Negro. Oh, lu ya. Dul mana Dul? Aduh. Ini gua. Ini jambang nih. Ini Dul. Pegang tuh ayamnya. Gua pukul lagi ayamnya di luar. Udah diracun belum sih? Belum. Gua di standby di windmill ya. Kalau misalnya udah ayamnya diracunin ke... Oh, berarti ini kita mesti ada tugas masing-masing nih. Satu getok ayam di luar, satu ngeracunin. Gitu, satu orang mesti stay di luar, karena kalau dia keluar makanan ayam yang sehat, balik lagi, Pak. Jadi gue sembuhin si Rasul dulu deh, bentar. Gue balik dulu. Oke. Okay. Eh, gantian tugas patrol. Eh, di mana dia? Getok. Tolong dong. Lapor dong, lapor di mana setannya? Gak ada yang lihat. Gak punya. Gue mah di dalam ini kan. Jadi gue gak tahu. Ayo, mana Rasul? Di dalam. Windmill. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Ada ayam. Ada ayam. Nggak ada. Nggak spawn aja. Ah, ini berarti cuma 4 ini. Ini gimana caranya? Atau ya. Kasih makan dulu. Kasih makan dulu aja yuk. Kasih dua. Yaudah, ini gua ambil satu. Coba kasih dua, nambah nggak? Soalnya kan mungkin ada spawn di base ayamnya di depan. Terus itu udah satu udah. Ini jangan diambil ya. Kasih. Ambil deh tuh. Tuh, aduh yuk kasih satu tuh. Oke, okay, gua kasih lagi. Oke, okay, gua pukul ayam lagi ya. Ayam. Satu orang ambil lagi di itu di windmill, dua lagi. Ah, ini dia. Dapat ayam satu. Bagi yang ambil deh, Pak. Sabar ya. Oke, okay, gua tunggu di mobil dah. Nungguin ayam. Nggak spawn. Gue bawa ayam racun nih. Oh tuh dia ada ayam. Aduh siapa lagi yang mati tuh? Gue. Oh racun ya? Bodoh atau apa? Oh racun, tai. Ya. Sudah lima dia. Ya. Nih gue kasih lagi. Nih. Woi ayam. Tolong diambil. 3-4 tuh. Silakan diambil ayamnya. Ini gue ayam racun ya. Gue tukang gebuk ayam doang. Pak, woi, kalau misalnya tinggal 4, kenapa itu aja, kenapa kita nggak nyamperin aja? Kalau tinggal 4 kan? Gampang. Kumpulin dulu ayam racunnya sampai 4, baru kita ini, kayaknya limit sampai ayam. Rush. Yeah. Jadi kita rush. Bro. Yang udah dimakan ayamnya kabur. Bro. Sini dong, rey, sini dong. Ini ambil dulu ayamnya. Aduh, nggak mau diambil dah ayamnya. Jalan lagi deh. Kon mati. Udah tuh. Dia di atas, dia di rumah. Gua kesana. Ini gua drop ayamnya nih di tempat gua. Tuh, ambil. Racunin tuh. Gua cari lagi ayamnya. Oh, ini ada lagi nih. Nih, gua ambil. Oke, gua sekarang kesana deh. Bawa aja ya. Iya, udah. Pelan-pelan. Gimana dia? Sini dulu. Ayam segar bawa berapa? Kira dulu. Empat balik pohon dulu. Ayam segar ada berapa ayam segar? Dua. Gua bawa dua. Satu gua bawa satu.
total 2 ya, cukup lah 4 kan, pas. Idol. Di windmill cuma 2 nih ayam racun ya, cuma 2. Rey, gue udah balik ke windmill, lu ngapain ke sana? Oh, nggak mau keracunin dulu. Gak sabar, biar mereka jadi korban. Gue udah mati ya, gue udah standby di windmill nih. Iya, hidupin. Lo udah hidupin. Thank you sayang. Si Ajis nggak mati kan? Enggak, dia ada nih. Ada kan? Oke. Lihat dulu, ayamnya, wuih, yang megang ayam sekarang. Gua racunin dulu, ayo dulu, kita racunin dulu. Ada yang megang ayam racun satu dong, buat temenin. Sok. Ini satu, satu ayam racun taruh sini dulu nih. Biar kita, biar kita aman. Udah jangan taruh, udah mendingan bawa aja, nanti biar gua kasih. Tapi dari ini naro, kita kak. Sok, tuh. Gua racun. Sok, ambil. Pinggir ngapa ini? Dua, ada tiga, satu lagi tuh yang apa ayam di itu ambil. Oh di windmill ada satu ayam lagi gue. Iya ada satu ayam. Ayam ambil cepet, terus kita bisa bisa bum rush. Terus. Siapapun yang diambil duluan ayamnya langsung lari ya. Iya. Yeah. So lari. Dia nih. Nih gua duluan nih. Sok kasih makan. Dia diam aja dia. Samperin lah. Dah. Lari ayam siapa tuh? Masukin. Oke, ngantri ya. Line dong, form line. Ngantri. Saya dong, Pak. BLT. Weh, baris ya. Baris. Lari. Gue dong, lari. Ayo, geng gue. Siapa ya? Gue mau lihat ah. Siapa ya? Gue mau lihat. Baris ya, Tai. Geng gue, Pak. Sini. Dia malah kabur anjing. Udah kenyang dia. Kejar. Dia nyari. Gua kejar. Iya, dia nyari sehat. Udah. Yo, dapat. No. Terus? Yes. Bunyi kotak ya? And then what? Go. Hah? Terus? Oh, what the heck? Mati dia. Hahaha. Gebukin. Looks like she's done. Bring her to the van. Oh yeah, clear. Then she's too heavy to carry. Oh yeah. I'm on it. Okay. We'll barrel. Nah, fuck you. Me first. Fuck off. Yeah, nigga. Woo! Woi, ikut dong. Woi, ikut di atas ya. Big IQ. Big brain. My brain big. Ini cewek, gue pikir cowok. Karena itu karena. foto dulu. Eh foto keluarga. Depan barnya dong. Backgroundnya bar. Oke, gue dulu deh. Bisa loncat autis. Bisa. Oke. Oke, ayo kita kelarkan lah. Tunggu dulu, kalian diem dah. Gue pengen foto. Ya diem nih begini. Di belakangnya itu barn. Gue pengen foto. Dari, oke. Ya, gitu. Gumpul. Oke. Ready? 3, 2, 1, cheese. Anjing, katanya autist banget. Good job, let's get out of here. Oke. Autist. We are very excited that you were able to catch her. This is the first time we have encountered this type of spirit. She has been taken over by an entity with an insatiable desire for food. As long as we keep her well fed, she seems happy. Be ready for your next mission. We will contact you soon with the details.